Wow. Awesome. Yes. Tahap pertama persiapan sebelum install Chrome OS, cek deskripsi video di bawah karena ada bahan-bahan yang harus di-download dulu. Klik link pertama untuk download Linux Mint. Kenapa harus download Linux Mint? Karena untuk menginstal Chrome OS, kita butuh bantuan OS Linux yang lain. Scroll ke bawah, klik tombol download pada Cinnamon Edition. Lalu scroll ke bawah, cari negara Indonesia. Klik link di sebelah kanan. Proses download akan dimulai, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, klik link kedua untuk mendownload Rufus. Scroll ke bawah, download Rufus yang versi portable. Lanjut ke link ketiga, kita akan download Branch Framework. Klik pada versi latest di sebelah kanan. Klik file yang ini. Sekarang klik link keempat untuk mendownload Chrome OS Recovery. Klik Recovery Images. Pilih angka paling tinggi. Setelah semua download selesai, sekarang masukkan flash drive. Lalu cari file-file yang telah di-download. Dan buka aplikasi Rufus. Pastikan flash drive-nya sudah betul. Klik select. Pilih file Linux Mint. Ubah skema partisi menjadi GPT. Klik start untuk mulai. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, close Rufus. Lalu ekstrak file Chrome OS. Sekarang ekstrak file branch. Lalu hasil ekstraknya diekstrak lagi. Sekarang buat folder baru. Beri nama Chrome spasi OS. Pindahkan hasil ekstraksi tadi ke folder tersebut. Rename nama file Chrome OS menjadi Recovery. Sekarang, pindahkan folder Chrome OS ke dalam flash drive yang berisi Linux Mint. Sekarang, kita akan membuat partisi sebagai tempat diinstalnya Chrome OS. Buka Start menu, ketik diskmgr, pilih hasil yang ini, klik kanan di partisi C, pilih opsi Shrink Volume, masukkan angka 51200 untuk 50 GB, klik Shrink. Klik kanan pada partisi yang telah dibuat, pilih New Simple Volume, Next, Next, Next,
Ganti nama new volume sesuai keinginan. Contohnya Chrome OS. Next, lalu finish. Sekarang shoot down dan boot ke Linux Mint lewat BIOS. Tahap kedua, instalasi Chrome OS. Setelah berhasil masuk ke Linux Mint, sambungkan dengan koneksi internet. Lalu buka aplikasi terminal. Ketikkan perintah berikut dan klik Enter. Lalu ketikkan Tekan Enter. Lalu ketikkan Lihat yang ukuran 50 GB ada di SDA nomor berapa. Di sini ada di SDA nomor 4. Ingat-ingat nomor SDA-nya. Sekarang ketikkan perintah Ketik lagi perintah berikut. Sekarang buka file manager. Masuk ke file system. Masuk ke CD-ROM. Masuk ke folder Chrome OS. Klik kanan dan pilih Open in Terminal. Ketikkan perintah berikut. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, scroll ke atas. Copy kode berikut, mulai dari kata img sampai img lagi. Buka start menu, ketik teks, dan buka text editor. Paste kodenya di sini. Simpan saja di desktop dengan nama group.txt. Lalu save. Buka file manager. Cari partisi Windows 10. Lalu pindahkan group.txt ke sini. Buka start menu dan shutdown. Setelah itu, masuk lagi ke Windows 10. Lalu pada halaman video ini, scroll ke bawah, klik tombol merah, klik tulisan like, klik tanda lonceng, dan pilih all. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Tahap 3 mengatur boot manager. Buka browser. Ketikkan group to win, group angka 2 win. Klik hasil pertama. Klik tombol download. Buka file hasil download. Pindahkan ke desktop.
Buka filenya. Klik OK. Tunggu proses download. Klik setup. Klik return to setup menu. Klik close the setup program. Klik allow access. Klik manage boot menu. Klik add new entry. Pada bagian type, pilih custom code. Jangan lupa title-nya di-rename. Klik edit custom code. Paste isi grup file txt ke sini. Cari file grup txt yang telah dibuat. Copy semua. Paste ke sini. Lalu klik tab file. Pilih save. Klik lagi dan pilih exit. Klik OK. Buka lagi menu grup Duin. Lalu klik apply. Klik OK. Beri tanda centang pada custom code yang telah dibuat. Lalu klik apply untuk menyimpan perubahan. Close program grup Duin. Sekarang restart. Setelah restart, maka akan muncul menu ini. Klik enter untuk masuk ke Chrome OS. Pada bagian ini akan lebih lama untuk pertama kali. Sekarang Chrome OS sudah terinstall.